Wah, kita sampai di TST di Hotel The Peninsula. Bet, ngatuk kok kayak aku loh, Bet. Ngatuk kok kayak aku loh, ngatuk kok kayak aku. Bet. Udah nyampe Kiwanwan. Kayak artis. Selamat sore semuanya. Kita masih jalan naik bis yang terbuka ini. Selatan. Jadi ini supirnya itu ngebut teman-teman semua ya. Tali sepatunya benerin. Oh. Ini depan enggak ada orangnya? Depan enggak ada orangnya? Depan belakang. Itu Pak anunya itu. Hah? Kayak asik Beb, kayak asik di sini. Asik. Aku enggak suka di belakang. Boleh enggak?
kita udah ada di bus the top. Tuh Mbak Yuli lagi nyempret-nyempret itu. Asik. Siapa? Pakai reel, awas. Mbak Yuli. Hah? Dia enggak topinya enggak tetap terbang. Enggak tahu tuh. Oh, apa yang terbang? Apa yang terbang itu? Oke lah. Gak apa-apa. Asik, enjoy. Terus habis itu sini. Bentar. Kamu ngomong. Sekelilingnya. Ini dari daerah TSP ya, perbatasan Jordan. Ini suaranya di sini. Iya. Ini kantor polisi. Ini ngomongnya sini. Kenalnya ini daerah TST perbatasan Jordan. Ini adalah KFC Halal nih ke samping sini. Ini KFC Halal ya. Ini Nathan Road seterusnya sampai Mongkok sampai Langham Place. Ini jalur Nathan Road sampai Langham Place. Nih, ini mallnya. Depannya itu Mall Yinhua. Mall Yinhua. Topnya mabur tadi. Ini daerah Jordan ya. Nikmati liburan hari ini. Yuk, masih lanjut. Acara naik bus terbuka, special holiday today. Halo, assalamualaikum semuanya. Acara naik bus terbuka, happy holiday today. Very nice, enjoy, be happiness. One team, good relaxation. Yes. Seru. Ini Pak sopirnya kalau Pak sopirnya terlalu kenceng teman-teman semua ya. Jadi benar-benar ada yang topi mabur tadi. Ini si Siva jilbabnya hampir mabur juga. Oke lah. Keren. Kita bisa melihat keindahan gunung. Iya. Yap. Seru. Awas ini kalau kamu lihat habis ini dulu muternya. Aku tak bikin status di sini dulu. Happy holiday. Next time more, okay. Ini Jordan ya. Kita sudah ada di Jordan ya. Nih, bus open hotel. Ya, jadi busnya enggak ada. Tutupnya hotel. Tadi ada. Ini depannya hotel ya. Masih sepanjang jalan Nathan Road. Ini hotel juga yang warnanya oranye itu juga hotel. Soalnya kakakku pernah juga di situ. Rutenya cuma daerah Kowloon aja ini. Terbuka belum. Terus terbuka ini. Ya, kita caranya relax aja ya. Relax, enjoy, happiness, full day, holiday. Yang penting itu ya kalau libur ya happy, jangan terlalu yang gimana gitu loh. Kita kan udah kerja 6 hari di rumah, capek full time. Bersama semuanya, kawan-kawan, teman-teman, saudara. Cinta, kok kamu lihat ini? Bentar ganti juga, nah. Jangan lupa apa? Bahagia. Sukses untuk kita semua. Yuk, kita lihat lagi yang di depan ada apa aja. Sini. Ngomong lagi. Lihat lagi ke depan. Ini masih sepanjang Jalan Nathan Road sampai ke Langham Place daerah Mongkok. Ini masih di daerah Yomate. Masih daerah Yomate ini. Ini. Wah, cuacanya hari ini cerah banget, bagus banget langitnya. Tadi pagi bah gerimis hujan gede tapi alhamdulillah.
jalan muter kita. Ini daerah Yaumate muter. Biasanya di sini ada yang itu loh. Nah, Yaumate. Yaumate. Oh ya. Ini kalau bus yang enggak terbuka ya kayak gini ya. Ini bus yang terbuka kayak gini jelas beda banget. Pasti suasananya lebih yang wow gitu loh. Makanya kenapa kita mau ikut tur itu karena bus yang terbuka ini ya, yang spesialnya ya. Bersama teman-teman satu rombongan. Oke. Jalan sepanjang jalan Kowloon. Bapak yang mobil terbuka yang tertutup ini adalah Jockey Club. Ya, Jockey Club apa juga ada sepanjang jalan ini. Pokoknya kita hari ini acara relaxation and happy-happy, jangan lupa bahagia juga buat semuanya. Dimanapun berada sama. Kitalah pengendalinya di setiap waktu, di setiap saat. Jangan lupa bahagia apapun keadaannya. Oke, okay, nice to meet you. Love first, babe. Shanghai Street. Nah, Shanghai Street ya. Ini Yaumate Shanghai Street. Namanya tuh lucu-lucu lah, Shanghai Street. Kita berada di arah Yaumate menuju ke Mongol. Kita mau ke Halo, selamat sore semuanya. Kita masih jalan naik bis yang terbuka ini. Keliling-keliling daerah Kowloon aja ya. Ini daerah Hong Kong mana ini namanya? Kowloon itu, Hong Kong Kowloon itu daerah mana? Selatan, tengah? Selatan. Selatan. Jadi ini supirnya itu ngebut teman-teman semua ya. Gak apa-apa lah. Dia mungkin mau ngejar gajian 1 miliar. Oh ini Austin. 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 Ini di Austin. Ini daerah Austin, udah samping Cim Saca juga. Udah lo bentar doang lo. Iya udah. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini udah perbatasan Cim Saca juga nih, Star Ferry. Tapi ini namanya Austin. Yep. Austin MTR. Yuk, jangan lupa bahagia buat semuanya. Sukses untuk kita semua. Amin. Barakallahu fikum. Wajib ya. Buruan yang hari ini ya. Libur cepat bikin jadwal. Iya. Sama relaxation holiday. Iya. Ikuti tur keliling Hong Kong. Bus open tetap. Bus orano tutupe. Yang paling spesial di Hong Kong. Enggak ada lagi. Yang paling unik. Austin ini adalah salah satu perbatasan Hong Kong ke China. Ada apa itu namanya? Tram atau MTR bawah tanah. Ini ibu-ibunya pada kepo. Pada kepo-kepo. Ngomong terus, Beb. Ngomong terus apa lah? Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi sallam alaika.
di elemen ya. MTR elemen ini di atas kita, guys. Lihat ya. Kita lewat atas ternyata muternya di 100 elemen di sini. Ini kita di bawahnya ya. Spesial banget ini lewatnya ke sini rutenya. Enggak nyangka ternyata ke sini rutenya. Kita sudah di atas 100 tower, 100 lantai ya. Kita udah pernah masuk ke dalamnya, kalau kita mau lihat tertinggalnya juga boleh. Tapi bayarnya mahal, satu tiketnya orangnya. Kalau lagi ada promo bisa nyampe 38, harus minimal 3 orang. Tunggu informasinya aja. Banyak tur-tur holiday yang menyenangkan. Khusus buat kita yang spesial ya. Nah, ini juga. Tuh. The Ritz Carlton. Tuh, gedungnya cakep-cakep ya. Makanya kenapa kita spesial naik bus yang callback sebegini, biar kita bisa nyuting dari manapun, arah manapun, dan gak ada yang menghalangin suatu apapun. Ini gedungnya ya, cakep-cakep banget, cuacanya cerah, mendukung, dan semuanya happy-happy. Nah, ada artis Hong Kong. Nah, ini gedung-gedungnya nih, kita masih lagi ke buat rawan ya. Sini nih udah dari TST lagi, Austin sampingnya TST. Ini gedungnya ya, tuh. Yang gedungan baru itu namanya gedung kayak semacam kayak museum, tapi yang paling baru di Hong Kong. Ini kita di depannya. Nggak bisa ya? Oke lah. Nah, yang spesial intinya naik bis yang terbuka keliling daerah Kowloon. Kowloon itu biasa ya, Tim Sa Choi, Jordan, Nyo Ma Tei, Austin, Mongkok, dan seterusnya. Sampai Star Ferry, ini kita di sini ternyata tembusnya, tadi lihat atas. Oke. Austin. Ya, Austin. Ini museum terbaru di Hong Kong, tapi saya belum pernah masuk. Nanti lain kali ya. Masih banyak waktu, diberikan kesehatan, kelancaran rezeki semuanya, alhamdulillah. Amin. Insya Allah, nice to meet you. Next, more holiday tour, keliling-keliling Hong Kong, kasih tahu semuanya. Oke, very happy, udah. Ya, masih samping masjid ini. Nih, samping masjid lurus. Wah, anginnya gede banget. Putar-putar panasnya. Nah, ini di hotel apa nih? Sun Plaza Langham Hotel. Ini aku udah pernah sekolah di sini. Sekolah Sinergi kalau salah nggak salah. Nih, bagus kan? Ini Langham Hotel, lurusan Star Ferry. Oke, teman-teman semua ya. Terima kasih. Alhamdulillah ya, hari ini kita udah bisa tour bus open the top. Basri. Basri, dadah. Dadah. Ini Basri ada di belakang tuh. Masuk kutub, Mbak. Dadah dulu. Masuk kutub. Halo. Wah, kita sama tim TST di Hotel The Peninsula. Ngatuk kok kayak aku loh. Bentar lagi kita melewati. Udah nyampe Kiwanwan. Berapa menit lagi? Enggak tahu deh. Oke, teman-teman semua, kita udah nyampe The Peninsula. Ih, teman-teman nggak berani yang berdiri nih, Mbak. Nggak mau berdiri nih, Mbak. Pada takut. Yang berani kasih foto, kasih Siva. Hai. Kapan lagi teman-teman semua udah di sini ya, nikmati
kebebasan waktu kalian. Sini loh, bebas ini loh. Alhamdulillah ini posisi dia ada di TST. Di sini ada. Ya, kita dari sini depan. Wah. Kayak artis. Oke. Di atas. Beb foto, Beb. Kita oke, teman-teman semua, setelah melilingi 30 menit kita turun bus. Oke. Oh, ya 30 menit ya lupa. Soalnya satu tangan, satu hal. Asik. Kalau kepengen daftar lagi ke Relaxation Holiday Tour ya. Alhamdulillah. Satu persatu tournya udah kita jalankan, tinggal yang di Satin ya, Dai Kuan Yin, tunjukkan. Ya, alhamdulillah perjalanan selama 30 menit mengitari Hong Kong udah selesai. Kita turun bus. Thank you. Mengkosai, toce sai. Karena droplet. Gak tahu ikut nyaman. Kita udah turun. 1, 2, 3. One more. Beb. Oke. Okay. Mengkosai, Pak.